Halo teman-teman, hari ini saya sharing tentang pengalaman saya, yaitu peran istri saya membantu saya waktu membangun passive income sampai hari ini. Ya, untuk yang baru pertama join, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Nah, teman-teman kan tahu, passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Kaum rebahan dapat duit. Nah, caranya gimana? Passive income. Loh, properti kok bisa menghasilkan passive income? Bisa ketika kita sewakan, kemudian atau di atasnya ada bisnis yang bagi hasil. Jadi kita nggak kerja, orang lain yang kerja, tapi properti di atas, di bawahnya adalah properti kita, maka kita bagi hasil. Atau ada properti yang di atasnya ada bisnis yang sudah tersistematis sehingga dia bisa jalan sendiri menghasilkan income atau passive income bagi kita. Intinya seperti itu ya, kaum rebahan seperti kita ini carinya passive income. Nah teman-teman, walaupun hari ini properti sudah lumayan banyak, saya nggak cerita-cerita jumlahnya soalnya nggak enak kalau ada orang pajak yang lihat. Walaupun pajak sudah clear, tapi tetap ya kalau dikirimin surat sama pajak tetap deg-degan juga. Mungkin seperti orang jatuh cinta, apa ini yang dinamakan jatuh cinta ya. Ini kan namanya cinta. Tapi balik lagi, passive income properti itu tetap teman-teman, saat walaupun hari ini sudah lumayan jumlahnya, ada peran istri di dalam membangun properti-properti tersebut. Contohnya tahun 2005. Ya, kita married tahun 2005 ya. Waktu itu awal-awal cari properti. Saya termasuk orang yang banyak ide tapi kadang kurang telaten gitu loh. Nah, istri saya kebalikan dari saya. Dia orang yang telaten sekali, kuat, kalau kerja telaten lah ya, jauh lebih telaten dari saya. Karena itu ketika cari passive income properti, kan kita harus nyari properti yang banyak, baru bisa dapat satu yang bagus. Anggap aja 100 properti, baru dapat satu. Nah, awal-awal saya masih kuat ya, mungkin sampai 10 properti, 20 properti, nyatetin di koran gitu. Lama-lama nggak tahan juga, nggak dapat-dapat properti. Nah, tapi justru ketika itu peran istri saya masuk. Dia tetap mempertahankan ritmenya, kemudian malah dia lebih rapi dari saya ya. Iklan-iklan koran, zaman itu masih iklan koran, dipotongin, ditempelin di buku, buku yang potongan clipping iklan-iklan itu. Kemudian di sampingnya di telepon. Kalau saya nggak, saya dari korannya langsung saya telepon, sebelahnya langsung saya kasih skor. Kalau istri saya enggak, iklannya dipotongin, ditempel di buku, kemudian baru dia telepon, dicatetin hasil pembicaraan, kemudian baru dikasih skor. Jadi masih lengkap sekali bukunya. Nah, itu salah satu peran istri saya sampai akhirnya kita bisa dapat properti-properti yang bagus. Kedua adalah perannya menemani saya, ya kan? Kalau jalan sendiri kan bosen, ya kan? Ke Bekasi, saya tinggalnya di Jakarta. Ada ke Bogor, ke Tangerang, sampai ke Pasar Kemis, waduh, jauh-jauh dah pokoknya. Dari Jakarta cukup lumayan ya, 2 jam lah ya. Nah, tapi ketika ditemani oleh orang paling cantik sedunia, kan kita jadi nggak bosen ya kan, tiap hari, tiap jalan bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian juga kita ke mallnya di sekitar situ. Itu nomor 2, perannya menemani ya kan, tambah semangat ketika ditemani orang paling cantik sedunia. Ini kan namanya cinta. Nomor 3 adalah menjadi teman diskusi, teman-teman. Jadi ketika kita lihat properti, lama-lama tahu kita, oh kira-kira properti ini sesuai kriteria, properti ini nggak sesuai kriteria. Bahkan kita belum turun aja sudah tebak-tebakan, ini harganya kira-kira berapa nanti, dia bisa turun sampai berapa, sudah ada gambaran kira-kira. Karena seringnya kita pergi berdua, melihat properti, lama-lama semuanya hanya ya gitu-gitu doang, hanya kuat-kuatan. Ini kan nyari properti ini kuat-kuatan telaten atau enggak. Kalau telaten ya dapat properti yang bagus, tapi kalau buru-buru pengennya langsung closing ya seringnya dapat properti yang kurang bagus. Nah, jadi teman diskusi. Saya masih ingat ya, pernah juga kita cari properti waktu itu di daerah Pasar Baru Jakarta, kos-kosan. Kita datang ke situ, kita lihat propertinya, properti kosnya gelap-gelap gitu. Udah rumah tua, gelap. Terus ngobrol sama salesnya, terus kita naik tangga. Nah, waktu naik tangga itu, saya merasa lihat ada penghuni kosnya. Penghuni bener, bukan penghuni-penghunian.
penghuni bener turun gitu kan, bawa ini gayung gitu, mau mandi mungkin ya. Terus setelah selesai ngobrol sama salesnya di luar gitu kan, terus saya tanya istri saya, tadi kamu lihat nggak itu ada orang mau mandi bawa gayung? Istri saya bilang, enggak lihat. Langsung bulu kuduknya berdiri semua. Ya, jadi itu pengalaman yang menyenangkan. Sampai sekarang kita masih sering mengingat-ingat kalau lewat depan kos itu, ih, kos ini dulu kayak ada sesuatu. Tapi itu menjadi pengalaman yang menyenangkan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hunting properti, ajaklah pasangan. Dan pasangan, kalau diajak cowoknya, suaminya cari properti, ikut aja sambil belajar sama-sama. Ya, itu nomor 3, teman diskusi. Nomor 4, peran istri saya adalah mengelola properti-properti saya. Memang kalau untuk properti, terutama untuk properti ini, berupa kos. Nah, kalau yang berupa kos ini, saya sudah balik-balik ngomong ke teman-teman kan, saya paling males ngurusin kos. Saya bukan tipikal orang yang suka terlibat kesibukan ngurusin kos. Nah, kebetulan istri saya kayaknya lebih menjiwai untuk ngurusin kos ya. Mulai dari memastikan anak-anak kos sudah bayar atau belum, terus berhubungan dengan penjaga kos, terima komplain, misalnya AC-nya rusak, pompanya mati, ledengnya, pump-nya ada yang bocor, kayak gitu, saya sih males. Saya lebih seneng kayak Indomaret, nggak terlalu pusing. Tapi ada beberapa properti kos, kita ada beberapa properti kos. Dulu awal-awal waktu masih belajar cari properti. Nah, peran istri saya adalah mengelola kos-kosan yang properti-properti yang berupa kos seperti itu. Memang dari 3 kos kami, ada 2 yang sudah dikelola operator, jadi nggak pusing. Ada 1 yang masih kami kelola sendiri, dan sebelum 2017 kita cuma punya 1, dan waktu itu juga dikelola sendiri juga, karena belum ada operator tahun 2017. Ya, jadi intinya pokoknya hal-hal yang bersifat ke kosan seperti itu, itu biasanya dikelola istri saya. Biasanya sih kerusakannya kan ya itu-itu aja kan. Pompa, listrik, ya. Kadang-kadang saya percaya istri saya. Soalnya istri saya, kalau saya tanya-tanya sama istri saya selalu ngomong, loh, ini kesempatan mempraktekkan ilmu kamu loh. Dia kan S2 teknik sipil ya kan. Dari universitas paling top lagi di Indonesia. Jadi pantas kan kalau mengurus hal-hal yang bersifat kesipilan. Seperti pompa, air, ledeng, bocor-bocor, terus lantai yang rusak-rusak, pokoknya saya percaya istri saya lebih jos. Kalau saya S1, kalah lah ilmunya sama yang S2. Oke, nah itu nomor 4. Banyak, saya sudah ngelis tadi ternyata, tapi mungkin hanya sebagian aja ya, peran istri dalam membangun properti passive income. Nomor 5, jelas dokumen-dokumen itu disimpan oleh istri saya. Ya, mulai dari sertifikat yang sudah lunas, IMB-IMB properti yang sudah lunas, PBB, itu istri saya di filing satu-satu. Saya nggak serapi itu, teman-teman. Kalau istri saya rapi, satu-satu di folderin, pinggirnya ditulisin, ini properti apa, yang ini properti apa, ditulisin satu-satu, dimasukkan ke lemari. Untungnya, teman-teman, sebagian properti kita kan belinya kredit, jadi sertifikatnya sebagian besar di bank. Tapi yang sudah lunas, nah oleh istri saya disimpan di file-file satu-satu seperti itu. Yang belum lunas, dia juga punya fotokopinya satu-satu seperti itu lengkap. Jadi enaknya ketika kita bekerja sebagai tim, pasangan, nah bisa saling melengkapi. Saya nggak telaten, istri saya bisa lebih telaten untuk memaintain dokumen-dokumennya. Nah itu enaknya kan? Hal yang lain adalah karena saya angsurannya banyak, tanggal angsurannya sering beda-beda. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 3, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 7, tanggal 10, 12, 15. Wes pokoknya banyak tanggalnya. KPR saya, KPR dan KI saya, kredit saya lah intinya. Hari ini kan masih sekitar 49 KPR, ya, jadi tanggalnya beda-beda. Nah, di situ juga peran istri saya. Istri saya bisa tahu tanggal ini tak bayar sekian, tanggal ini bayar sekian. Kalau saya nggak serajin itu juga, ya kan. Untungnya punya istri yang rajin, jadi biasanya pasangan seperti itu ya. Yang satu rajin, yang satu ya kayak saya, ya kan.
agak slorder-slorder gimana gitu. Yang satu rapi, yang satu mungkin agak berantakan. Nah, kebetulan istri saya dengan saya kompak sekali. Nah, itu enaknya ketika bekerja sebagai suami istri atau teamwork ketika mencari properti seperti ini. Membayar angsuran. Jadi dibantu oleh istri saya, dia yang satu-satu mengingatkan. Dan termasuk yang bayar sih. Jadi uang dari Indomaret, dari kos, dari warteg, dari ini semua saya satukan ke satu rekening. Nah, setiap tanggal satu tempo tinggal ditransfer, transfer, 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 transfer. Nanti akhir bulan saya mendapat rekapnya, tinggal saya lihat. Prinsipnya selama angsurannya turun, nggak usah dikasih warna. Tapi kalau angsurannya naik, info ke saya akan nego ke bank. Kalau bagian nego-nego dengan bank, oh itu tugas saya untuk nego dengan bank. Oke, nomor berikutnya, nomor 7. Ya, ini juga video ini sekaligus saya terima kasih ke istri saya yang paling cantik sedunia, yang sudah membantu saya membangun, mencari, mempunyai, wis pokok semuanya, supaya punya properti, pasif income seperti hari ini. Kasihan juga nih istri saya ya. Kadang saya sering guyonin juga. Kan kalau saya sering ngomong ke istri saya, dulu waktu aku belum punya properti, belum punya KPR, makan di warteg, nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan ke istri saya. Kalau sakit, ya dibiarin. Tinggal cari obat sendiri. Dibiarin sendiri, lama-lama juga sembuh sendiri. Kalau enggak ya minum obat sendiri. Tapi sekarang saya tanya ke istri saya, kamu sayang loh sama aku? Kalau saya setiap hari nggak boleh makan di tempat yang kotor-kotor. Setiap hari sudah dikasih masakan, dimasakin, kasih suplemen. Kalau sakit, langsung buru-buru diajak ke dokter spesialis. Wah, kamu sekarang sayang sekali ya sama aku. Dulu kamu cuek. Jawaban istri saya apa? Ini bukan sayang. Kamu itu KPR-nya masih banyak. Kalau kamu ada apa-apa, repot saya. Jadi istri saya bilangnya seperti itu. Oh, tapi saya namanya cowok ya punya jawaban dong. Tenang. KPR sudah dilengkapi dengan asuransi semua. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar dugaan, asuransi akan bantu. Oke, teman-teman, itu sharing saya pengalaman bagaimana istri saya mendukung dan membantu saya dalam mencari properti. Untuk teman-teman, gimana yang sudah punya istri, istrinya bantu nggak untuk ketika teman-teman berusaha mencari properti passive income seperti saya? Atau teman-teman yang punya suami, ya cewek ya kan, yang punya suami, gimana? Suaminya seneng nggak cari properti passive income? Ya, tulis ya di komen. Atau kalau yang masih baru pacaran, setuju nggak kalau cari properti itu enaknya berdua? Atau menurut teman-teman malah enaknya, oh sendiri aja pak. Kalau berdua malah isinya cuman makan bakso terus, nanti malah nggak pernah jalan, nggak pernah cari properti, isinya cuman jajan-jajan terus, nggak pernah cari properti, nggak produktif. Ya, nanti teman-teman tulis di komen. Nanti kita diskusi lagi di komen. Oke, terima kasih. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikutnya.